Kelas 8 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 230. Nah, bagian C-nya ini, tulislah rentetan dari peristiwa-peristiwa. Peristiwa yang mana? Tentu yang dari worksheet 423 ini. Ada 9 peristiwa ini ya. Nah, kemudian pastikan mereka terjadi berdasarkan atas waktu kejadian mereka itu. Jadi langkah-langkah kronologis ya. Nah, lengkapi tabel berikut. Nah, kita akan melihat catatan peristiwa-peristiwanya dan kita petunjuknya adalah menceritakan ulang apa yang terjadi dalam secara langkah-langkah kronologis, yaitu berurutan, itu disebut dengan kronologis. Nah, event pertama kita lihat di sini. Dua bersaudara, ini nomor satunya ya, untuk event pertama. Dua bersaudara, Melati dan Isabel Witsen, berumur 12 dan 10 tahun, memulai kampanye di Bali. Itu peristiwa pertama, yang kesatu ya. Yang kedua, kampanye Selamat Tinggal Kantong Plastik dimulai di tahun 2013. Kemudian, kampanye tersebut mengedukasi tentang bahaya plastik terhadap lingkungan, binatang, dan kesehatan. Dan bagian keempatnya, BBB, ya, kampanye itu membagikan solusi terhadap permasalahan plastik. Itu untuk event pertama. Kemudian kita masuk pada event kedua. Nah, di sini yang nomor satunya, tim BBPB ini berbicara pada banyak acara-acara lokal dan juga acara-acara internasional. Kemudian tim itu juga membuat sebuah kantong plastik, membuat desa bebas kantong plastik. Nah, itu dia ya, membuat sebuah desa bebas kantong plastik dan melobi pemerintahan lokal dan pemerintahan nasional. Nah, kemudian nomor tiga, kampanye ini menyampaikan presentasi dan workshop di sekolah-sekolah. Dan nomor empat, BBPB ini membersihkan pantai dan menyediakan kantong alternatif. Itu untuk worksheet 425. Nah, kemudian kita lanjut ke worksheet berikutnya, 426. Perintahnya adalah pikirkan tentang komentar akhir bagi peristiwa tersebut. Komentar tersebut bisa berbentuk evaluasi atau respon emosi terhadap peristiwa secara keseluruhan. Lengkapi kalimat-kalimat pada tabel berikut ini. Nah, ini dia, kita harus menentukan yang mana komennya yang cocok. Nah, di sini komennya adalah ini dia. BBB memberdayakan generasi muda untuk melakukan tindakan. Itu dia komennya. Komen tersebut ada di nomor 5 ini ya. BBPB empowered the young generation to take action. Nah, itu dia untuk jawaban worksheet 425 dan 426. Jangan lupa klik tombol gabung untuk mendukung channel ini dan subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa sampai jumpa.